Oke. Ada apa ini? Ya lumayan bagus ya. Kita gaskan. Sudah. Untuk bagi kalian yang mau download, seperti biasa linknya ada di deskripsi video ya. Dan kenapa ini agak bisik juga sih, karena saya lagi ada di tempat yang ya hanya mencoba mencari tempat sepi lah ya. Semua bermula dari kepunahan umat manusia di bumi akibat perang antar bangsa. Oke, perang dunia ya. Bangsa Elia mencari planet baru untuk ditinggali dan telah menentukan bahwa bumi adalah tempat yang cocok. Farstar itu Farstar siapa ya? Datang dengan kekerasan dan serangan bertubi-tubi dari langit. Tujuan mereka hanya satu, agar bumi dapat dikuasai seutuhnya. Desingan peluru dan kapal perang terus menghiasi langit. Saat itu bumi bagaikan tenggelam dalam kegelapan. Novelis, mantap. Tapi secercah cahaya harapan menyulut di tengah kegelapan pekat. Federasi Global menyatakan bahwa Project Angel berhasil dilakukan. Para gadis pemberani ini memiliki satu tujuan, yaitu memerangi penjajah dan telah dilahirkan. Harapan yang sudah hampir sina menjadi bergejolak kembali. Wih, kayak apa tuh? Kimi no Nawa ya. Masih mengalami kesulitan. Namun setitik api kecil pun bisa membuat seisi dunia tenggelam dalam lautan mereka. Saat ini musuh kami bukan hanya Farstar. Dalam dunia ini masih banyak sekali kegelapan yang tersembunyi. AD2032, penghujung musim panas, pagi hari yang berkabut. 97.3 apa tuh? Perbatasan zona perang 17 yang telah dikuasai. Perjalanan menuju penjara buangan. Wih, jauh banget. Setelah sidang federal. Oke, ini MP5. Bentar. Oh iya, benar, ini MP5 ya. Titik tujuan telah terlihat. Persiap-siaplah, Kapten. Oke, siap. Dan hal itu lagi, MP5. Misi ini membutuhkan kekuatanmu. Oke, dia mulai gombal ya. Sekarang mereka telah melenceng jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Dan aku harus memperbaiki dengan tanganku. Jangan merasa paling tinggi. Oke, gaskan. Siapa tuh? Tuh kayak M16 ya. Oke. Yeah. Semoga kapten baik. Oh iya, yeah, benar, M16 AE4. Malah udah nama baik. Oke. Okay. Bagus. Aku tidak sudi bicara dengan pengkhianat, buset. Iyalah. Oh, tidak bisa jelaskan alasannya, tapi aku mohon mengertilah, asik. Tapi ya iyalah, maaf aku mengganggu reuni ini. Tapi energi thermal urutan tinggi terdeteksi di radar bergerak dari arah barat laut. Itu misil Farstar 1 yang menuju ke arah kalian. Set. Oh my god, apa itu? Apa? Menghindar. Meledak gue. Kapten. Oh, tentu baik. Tidak masalah, semuanya selamat. Wih, tiba-tiba datang Techman ya. Techman. Tech-15. Radar mendeteksi senjata intelijen skala besar dari arah utara dan barat. Perkiraan jarak 1200 km. Wih, jauh juga. Sinyal pemancar terdeteksi dan alat pelacaknya ada di... Gimana? MP5. Federasi benar-benar tidak mempercayaiku. Bahkan mereka membocorkan lokasi kepada Farstar. Sekarang saya melakukan rencana cadangan. Semuanya mundur, oke? Okay. Akan tetap di sini dan menahan musuh. Ya mau gimana lagi? Ya emang harus ditinggalin. Udah gitu kan? Ya udah di sana. Makanya pelacaknya emang di MP5 emang gak bisa kemana lagi kalau dibawa lagi. Diantar maksudnya bergerak lagi.
Buset dah. Oke. Semua sendirian tidak akan kuat untuk menahan mereka. Oh, betul sih. Serahkan semua pada kalian, tapi ingat, jangan memprovokasi musuh. Siap. Untuk Argent Wing. Oh, Argent Wing tuh nama kelompok mereka. Aneh baca di artikel, artikel. Aneh baca di websitenya Angel Squad emang gitu. Untuk jauh ini gamenya lumayan lancar ya, nggak ngelag. Oh, mulai dah, mulai agak patah-patah frame-nya. Oke, kita udah bergerak, udah mulai bisa bergerak. Kita maju. Oke, bagus. Kita berjalan ke sini. Bagus. Oke, dan jatuh. Nah, loh, kenapa lagi ini dah? Oke, apa ini? Lompat. Oh iya benar. Oke. Oke, dia ngendap-ngendap. Lempar. Oke, bagus juga. Maju lagi dia ya. Sampai bertemu di markas lah proses. Oke. Apa tuh? Ngeri bos. Yang ditembak aja kotak. Wah, ini apa ini? Messenger. Oke, sistem aim assist akan membantu kamu untuk mendidik di dalam kotak target. Gunakan scope untuk mendidik target. Oke, jadi sistem aim assist ini kayak auto aim ya. Dan pakai scope biar lebih bagus. Oke, gas. Oke, se. Sensitivitas. Kanakin. Oh. Beran. Ah, ini bagus. Mam. Aduh, beri boy. Granat. Hei, kabur. Pilot. Terus. Oh, dikit lagi. Ya, kabur. Kembali kapten. Ya. Selamat. Saat ini dalam keadaan tidak aktif.
dan informasi autentikasi kapten dibuka untuk mengaktifkannya kembali. Oke. Tanpa menunda lagi, silakan masukkan ID kamu di panel operasi. Oke. Salah. Coba in Drex net. In Drex net. Markas dan sistem daya telah diaktifkan. Tingkatkan prioritas koneksi terus dilakukan dengan sinyal aplikasi. Aku belum melihat dia tidak kembali. Apa? Kami mengungsi dalam perjalanan kembali ke markas. CZ75 mengawal mereka ke area yang aman. Oh, Anda baru tahu kalau CZ75 itu nggak punya kekuatan Angel. Nah, M16A4 sekarang peluang mereka untuk menerima musuh sangat rendah. Hingga baikkan hati yang selalu memiliki CZ5 juga merupakan kekuatannya. Kapten, tag 50 akan melanjutkan pengaktifan fasilitas markas dan menimbulkan kapten. Aku akan menjemput CZ75. Oke. Okay. Si utama. Oke, pilih tim. 01. Untuk bagi kalian yang mau download, seperti biasa linknya ada di deskripsi video ya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe dulu sebelum kita lanjut. Oke. Dan lagi. Sekarang beritahu aku di mana kalian terpisah. Oke, gaskan. Nanti kau ya gasan mati mantap bagus. Lagi satu lagi dekat. Mati kau. Mana nih? Menenangkan. Gila dulu. Realistis ya. Menang kan? It's too easy, my friend.
perhinuman wah. Kecepatan koneksi oke. Ini yang dikatakan bertambah satu orang berarti bertambah juga kekuatan pasukan ini. Izinkan aku menjelaskan betul. Oke. Enggak pindah. Wih, betul. Oke. Kunci selalu ke sana. Jadi pasti mengarah ke sana. Oke, ini sudah cukup lama. Kemudian besar dia sudah pergi jauh. Gitu tunjuk. Menduga sih, tapi sebenarnya kita bisa menemukan cincin segera. Oke, gampang sih kalau nemuin orang mah ya. Cuma ribetnya lokasinya itu nggak tahu. Karena mereka selalu baru cuma lewat. Lalu istirahat senja bergabung dengan ku untuk menjalankan cincin. Nanti siap menjalankan misi. Oke. Hormat. Mantap. Lepas. Sini main. Misi utama. Ini keperkiraan kebenaran mereka pasti akan kembali ke sini untuk mengambil barang-barang. Ya, iya betul lah. Ih, gila. Oke. Okay. Mati. Mantap. Langsung duar. Oke. Mulanya bagus. Sangar bos.
Oke, asal hujan. Aduh. Headset. Makan tuh. Menang. Oke. Kunci karena satu doma. Kita penduk. Bos, lepaskan tentang dikelekan. Hampir penting. Oke. Kita ada berapa banyak istilah sekarang? Iyalah. Jadi aku curi sendiri sama mereka sendiri dong. Aku bahkan yang dapat izin dari kapten. Oh, lega dia. Oke. Jadi kita bakal ngevakuasi anggota FLD ya. Balik home. Setelah dicek kembali integrasi yang dibawa kembali masih ada. Tertulis itu kota Angel 5. Luar biasa. Hanya Angel yang dapat melawan kekuatan utama Farsara Alien. Tanpa basa-basi lagi, sehingga kita mulai prosesnya dan nyalakan program Vector Fusion. Produksi. Bikin ya, bikin-bikin kita. Gacha. Oke, kita gacha. Wih. Mantap. Formasi. Mana nih? Ini. Oke, oke. Hayo ke sepatu sini ya. Ini jangan dimasukin dulu lah. Oke, karena kita udah di penghujung akhir, kita endkan saja ya game-nya. Oke, jangan lupa untuk kalian like, share, dan juga subscribe channel ini biar ketahuan kalau ada video terbaru dari saya. Dan bagi kalian yang mau mendownload gamenya seperti biasa, linknya sudah saya pasang di deskripsi video. Oke, jangan lupa ya, kalian share ke teman-teman kalian, komen di bawah. Keep smile and confidence. Bye-bye.